Di sini ada daftar para pahlawan yang dulu berjuang. Ada nama, terus dari satuannya, sama tanggal gugurnya. Saya nggak tahu ini tempat apa, tetapi sangat menarik. Besinya sudah pada berkarat. Ini kereta gantung gitulah. Dan karena sudah berkarat, takut meriat turun saja. Sangat asik di sini untuk dijadikan tempat cross dressing. Karena ada beberapa barang dan juga di bawah pohon. Pada kesempatan kali ini saya berada di Monjali, Monumen Jogja kembali. Dan akhirnya saya bisa cross dressing di sini. Setelah sebelumnya saya ke sini, ini yang ketiga kalinya, tetapi yang kedua gagal. Yang pertama saya ke sini hari Senin dan sini hari Senin libur tutup. Lalu beberapa hari yang lalu, mungkin hari Jumat, nah sekarang hari Minggu, berarti tiga hari yang lalu saya ke sini, tetapi sini jam 10:30 baru buka, sedangkan saya ke sini 8:30. Dan setelah saya tunggu selama 2 jam kurang lebih, kok nggak buka-buka. Akhirnya saya pulang, dan pada saat saya naik Trans Jogja, belum naik tapi sudah di haltanya, saya melihat ke arah sini, pintu gerbangnya dibuka. Padahal udah naik, tapi ya udahlah. Rencana sorenya mau ke sini, tetapi pas jalan karena buru-buru biar nggak berpapasan dengan tetangga, saya buru-buru sudah jalannya cepet banget, tetapi ternyata kameranya lupa. Jadinya malah nggak jadi sekalian, dan akhirnya saya bisa kesini. Dan di sini sepinya minta ampun, sepi banget, sangat sepi sehingga sangat cocok untuk saya cross dressing. Pada cross dressing saya kali ini, saya memakai celana, tidak seperti biasanya saya memakai rok. Sekarang saya memakai celana kulot. Dari semua video crossdressing saya, hanya 2 kali saya memakai celana. Yang pertama saat ke Jalan Sudirman, waktu itu saya pakai baju abu-abu dan pakai celana ini. Sekarang saya pakai celana kulot karena ya pengen sesuatu yang barulah. Dan ini jilbabnya saya pakai pasmina, dan sepertinya kekencengan, terlalu kencang, jadi nggak apa-apa lah. Dan ini di belakang sana ada lagu dari Didi Kempot. Ini suatu tantangan. Nanti kalau lagunya sampai masuk ke audio, bisa kena copyright.
tapi mudah-mudahan nggak kerekam. Baru saja ada pengunjung yang datang di atas. Satu keluarga, bapak ibu sama anaknya. Dan sekarang saya pengen ke atas sini. Ini karena jilbabnya agak kenceng, jadi membawa atasnya jadi kurang nyaman. Tapi lanjut aja lah. Tangganya tinggi banget. Ya tinggi sih, tapi kemiringannya luar biasa. Dan di sini ada patung singa dan beberapa binatang. Sebenarnya saya pengen masuk ke monumennya, tetapi sepertinya masuknya kalau sudah ganti baju saja nanti.
Sekarang di luar dulu. Ternyata monumen Jogja Kembali ini sangat luas. Sepertinya ini kalau malam bagus sekali, karena ini ternyata lampu, dan di sini saya juga berada di bawah lampu. Ini kalau malam bagus sekali, tetapi sepertinya malam tidak bisa kesini karena nggak ada angkutan. Ada sih, tapi ya kapan-kapan dicobalah. Hari ini cuacanya sangat cerah sekali, panas dan bikin berkeringat. Dari beberapa tempat yang sudah saya kunjungi, ini salah satu yang paling nyaman, bahkan yang sangat paling nyaman karena sepi. Mungkin karena awal puasa, padahal saya kesininya hari Minggu. Kalau di Malioboro Sabtu Minggu itu yang paling ramai, ternyata sini malah sepi. Karena awal puasa atau gimana, atau memang seperti ini tiap harinya.
Monumen ini dibangun untuk menandai berhasil direbutnya kota Jogja dari Belanda. Itu sejarah yang saya ingat. Lewat di sana. Langsung kabur ke arah sana. Sepertinya tempat sini bagus, tapi nanti ajalah. Dan di sini ada kolamnya. Pada saat saya kesini tadi sepi, sekarang masih sepi, tapi ada beberapa pengunjung. Ada tiga, termasuk saya. Ada satu keluarga, bapak ibu anak, dan ada mas sama mbak-mbak. Yang ini seperti pos satpam, tapi nggak ada yang jaga. Saya sangat senang sekali bisa kesini, tapi di sana ada yang naik motor sepertinya mau kesini, jadi kabur lagi. Di sini ada daftar para pahlawan yang dulu berjuang. Ada nama, terus dari satuannya, sama tanggal gugurnya. Mungkin karena efek pandemi, jadinya bannya pecah. Ini kereta-keretaan. Saya nggak tahu ini tempat apa, tetapi sangat menarik. Besinya sudah pada berkarat. Ini kereta gantung gitulah. Saya mau mencoba ke situ, ada bangunan.